Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Nah, yuk kita masak. Masak requestan Alek ini mau makan apa ya? Pete. Ayo lanjut. Ini ada 200 gram bawang merah. Kecil-kecil, enggak dirajang nanti ya, gini aja. Ini ada cabai 100 gram, cabai gila. Kalau ini ada 6 papan pete ya, 6 papan. Enggak, ini bulat-bulat gini, enggak ada, udah dilihat sih, enggak ada ulatnya. 3 biji tomat yang hijau. Ini oke. Di sini saya memakai telenan dan pisau dari produk Stand Cookware ya. Teman-teman yang mau memesan produk Mitoshi Badan Greblon, langsung aja ke Olivia. Lanjut, kita sekarang mau potong ini. Tomat saya potong dulu. Tomat ini potong tergantung selera ya, potong bagaimana ya. Ini masih vitamin C banget ya, karena masih hijau. Alek requestnya ada-ada aja, dia mau makan begini aja. Ini cabai saya potong, potongnya begini aja, jadi baru bisa dimakan. Kok potong panjang-panjang, makannya kurang enak. Ini saya masak pakai glow pan yang ukuran 26 cm. Dan mau saya tuang minyak cap segitiga emas dengan secukupnya. Oke. Nah, teman-teman yang mau membeli produk segitiga emas ini adanya di mana? Di pasar-pasar tradisional yang terdekat dan toko-toko terdekat. Lebih dekat lagi dari toko blibli.com dan Tokopedia. Ada apa aja tuh, teman-teman? Nah, apa aja nih ya? Ini ada gula pasir, gula halus, cuka, minyak, garam, dan beras segitiga emas premium ya. Oke, teman-teman bisa didapatkan di Tokopedia dan di pasar-pasar juga ya, di didi.com. Oke, lanjut kita memasak. Di sini saya masukkan dulu bawangnya. Kita pilih bawang yang agak kecil-kecil aja. Ini kita goreng dulu biar dia matang. Minyak masih belum panas ya. Biasaan Eni kalau masak emang begitu. Dah. Nah, ini sini aku ada terasi ya. Ini yang udah bekas digoreng. Tambahkan, boleh tambahkan sedikit aja nggak masalah. Kalau dia mau nggak masalah di skip ya. Ini kita tambahkan sedikit. Kita aduk rata terus. Ini boleh ya pakai satu keping yang kecil. Ada yang jual kok yang kecil-kecil juga ada, satu keping juga boleh. Ini biar wangi. Ini gini aja udah wangi banget ya teman-teman ya. Kita masak biar dia mateng. Kita masukkan tomat dan cabai, masukkan semua. Oh, wanginya minta ampun ya teman-teman ya. Wangi sekali. Nah, ini kita masak sampai dia matang beneran ya. Kita tutup sebentar dia benar-benar matang. Kalau tutup cepet, ini langsung aja. Ini pasti sudah matang ya. Saya tambahkan penyedap rasa jamur satu saset kecil ya. Ya, saya tambahkan sedikit garam. Garam secukupnya aja teman-teman ya. Saya pakai setengah sendok teh. Oke, ini tanpa gula. Langsung masukkan pete. Mantap banget nih teman-teman. Kalau nggak ada pete, nggak usah pakai pete juga boleh. Gini aja udah enak banget. Ini udah selesai ya, nggak usah terlalu matang petenya, setengah matang aja. Matiin api, saya tuang.
Wow, mantap. Selesai sudah. Halo semuanya. Hari ini aku dapat ini ya, dibikinin requestan aku. Terlihat ini ekspresi bahagia karena menunya beginian ya. Pete, wah. Teramat bahagia gitu ya. Kacau. Tapi ini gak pernah nyobain sih, petenya diginiin gitu loh. Harusnya sih enak ya. Nah, wanginya nembus kamar. Oke, ini kita langsung aja makan pakai tangan lah ya. Dan ngeces-ngeces pun mulut ini ya. Kacau. Ini kayaknya mantap kali guys. Petenya utuh-utuh. Mantap ada kali ini. Nasi goreng mau gak? Tidak perlu, kita coba ini aja langsung ya. Oke, kita gas. Manis banget sumpah. Enak banget. Biar alat yang makan mamanya yang ngeces-ngeces. Mana ini? Nyampe sulit berkata-kata ya, saking enaknya gitu. Udah gak bisa ngejelasin rasanya bagaimana. Kacau. Oke, kita gas. Nikmat banget. Ada rasa asin-asinnya gitu, gurih-gurihnya ya. Itu rasa petenya, yang kalau dimakan langsung kayak kriuk-kriuk gitu. Gila. Mantep banget dah. Kacau. Kayak banget tuh ya. Petai kalau diginiin ya. Wah, mampus lah. Dipilih-pilihin nanti ya. Alek tukang milih petai guys. Ya kalau sayur petainya tuh wah dipilihin sama dia. Oke, terakhir. Habisin lah. Habisin. Aman. Enggak apa-apa. Ini tuh sama makannya ya. Enggak lama nambah lah. Main alasan aja dia. Kayak sekali makan ya satu piring penuh gitu, Rek. Jangan. Ini kan diet, mau diet sebenarnya. Tapi ini karena kerjanya yang di konten YouTube mama itu makan doang ya. Mau gimana ya kan? Makanya cuma sedikit. Berapa sendok? Habisin. Mantap banget dah. Mantul. Pedes. Nggak terlalu sih. Ini gila dimakan semuanya tuh udah pas banget rasanya. Pedesnya ada, gurihnya ada, asinnya ada. Wangi terasi pula. Iya, terasinya pun nembus pintu, dobrak pintu dia, gila. Pintu kamar didobrak sama dia. Langsung nyusruk ke hidung. Oke, kita gas. Tempat. Bentar, minum dulu. Mantap. Ini agak berkelinget ya. Belum enggak terlalu pedes. Tadi udah enggak pedes. Enggak terlalu. Ini kalau makan sekali, pedesnya enggak ada gitu. Makan dua kali, lumayan pedes. Makan tiga kali mampus lah ya kan. Bos, udah susah nih. Oke. Mantap banget. Ini dibilang murah meriah sih enggak juga ya. Petenya mahal. Bawang mahal. Cabai mahal. Ini semua serba mahal. Serba mahal nih, menu mahal. Murah tomat doang.
Oke, penghabisan. Tepat lah. Minum dulu ya. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video masak-masak dan video cicip-cicipnya kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, share dan komen video ini ya. See you in another video guys. Bye-bye.